Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum jumpa, telah menekan subscribe dan tombol loceng. Baik, pada entry kali ini berkenaan dengan update terbaru amount bayaran STR Fasa 1. Jom, kita mulakan. Baik, berikutnya sedikit sedikit ringkasan tentang update terbaru berkenaan dengan apa amount pembayaran STR bagi tahun 2025 Fasa 1. Okey, fasa 1. Jadi syabas dan tahniah ini info yang terkini yang kita boleh cakap sahih daripada FAQ STR tahun 2025 Okey, baik. Tanpa lengah masa, jom kita mulakan. Baik, mengikut satu kolom jadual yang telah dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri dalam FAQ My STR untuk tahun 2025, okey, amount untuk kategori bujang dinyatakan dengan jelas untuk golongan bujang yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah kadar STR adalah RM600. RM600, syabas tahniah pecahan ni kita tak tahu lagi pasal satu tu berapa tapi amount keseluruhan kita tahu dah RM600. Okey, dan bagi warga emas tiada pasangan yang berpendapatan RM5,000 dan ke bawah RM600 amount STR, syabas juga untuk warga emas. Okey, dan manakala bagi untuk isi rumah yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah, ambil maklum perkara ni, untuk yang tidak ada anak, kosong tak ada anak ialah RM1,000. Okey, anak satu hingga dua orang anak jumlah keseluruhannya RM1,500 STR ni. Untuk anak tiga hingga empat orang pula sebanyak RM2,000, dan yang mempunyai anak 5 orang dan ke atas RM2,500. Ini STR saja tak campur apa-apa SARA. Okey, manakala bagi yang berpendapatan RM2,501 sehingga RM5,000, bagi yang tiada anak RM500, anak 1 hingga 2 orang anak sebanyak RM750, anak 3 hingga 4 RM1,000, dan yang mempunyai anak sehingga 5 orang dan ke atas sebanyak RM1,250. Itu dia hanya amount pembayaran STR tahun 2025 yang sahih yang telah pun disahihkan. Kerana apa aku cakap ia sahih? Kerana ia dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri dan ia dikemas kini pada 1 hari bulan November 2024. Sahih. Okey, itu STR. Kita kena ambil tahu STR ni ialah, orang cakap, adalah bentuk tunai sama ada pengkreditan ke dalam bank ataupun pengkreditan apa ni, penunaian di kaunter ia tidak dicampurkan dengan SARA lagi. Amount yang aku sebut tadi amount yang tidak dicampurkan dengan SARA. Jadi sekiranya bercampur dengan SARA untuk orang cakap golongan isi rumah sekiranya penerima STR 2025 tersebut berstatus miskin dan miskin tegar, akan mendapat tambahan RM1,200 untuk isi rumah tiada hak umur yang mana akan mula dibayar sebanyak RM100 mulai Januari 2025. Tahniah. Okey, dan manakala untuk warga emas tiada pasangan pula, sekiranya tergolong dalam status miskin dan miskin tegar IKASIH, aku lupa sebut tadi IKASIH, akan menerima RM1,200 juga sama, yang mana RM100 sebulan akan dikreditkan ke dalam MyCard anda bermula Januari 2025, bulan 1 okay. Dan bagi golongan bujang, ini menarik ni untuk SARA, golongan bujang yang berumur 21 hingga 59 tahun sekiranya anda layak untuk dikategorikan sebagai berstatus miskin dan miskin tegar, anda akan mendapat tambahan RM600 lagi, RM600, yang mana ia akan dikreditkan ke dalam MyCard anda sebanyak RM50 sebulan bermula bulan 1 Januari 2025. Okey, bagaimana pula dengan satu lagi kategori kategori bukan miskin dan bukan miskin tegar? Okey, perkara ni kita kena ambil maklum bahawasanya untuk penerima STR tahun 2025 sebanyak RM900 akan disalurkan kepada golongan isi rumah kategori isi rumah sebanyak RM900, yang mana ia akan dikreditkan RM100 sebulan bermula bulan April 2025. Okey, yang ini ialah kategori bukan miskin dan bukan miskin tegar IKASIH. Ini maklum RM900 ni RM100 sebulan masuk dalam MyCard bermula April 2025. Okey, dan untuk warga emas pun sama untuk warga emas penerima STR 2025 yang diperuntukkan adalah RM450, yang mana akan dibayar
RM50 sebulan mulai April 2025, dan terpapar je lah dalam kolom ni golongan bujang tak ada. Okey, jadi bermaksud ya, STR 2025 untuk golongan bujang adalah RM600 dan akan dapat tambahan RM600 sekiranya layak dan berstatus miskin dan miskin tegar saja. Jadi dalam erti kata yang mudahnya, kalau golongan bujang ni tak layak untuk orang cakap sara kategori miskin dan miskin tegar, anda tidaklah dapat tambahan lagi RM600. Anda cuma dapat RM600 saja amount tunggal STR. Okey, ini mengikut jadual yang dikeluarkan dan apa yang kita faham, apa yang aku faham lah, dan semoga jelas. Jadi agak menarik sebenarnya ya. Jadi desa-desus tentang amount STR bujang tu jelas nyatakan RM600, syabas, dan sekiranya layak untuk sara miskin dan miskin tegar akan dapat tambahan lagi RM600. Kita kena faham lah dengan jelas ya. Sara bukan wang tunai. Sara masuk dalam MyCard. Sara hanya dalam bentuk tunai untuk Sabah, Sarawak dan Labuan sahaja. Yang itu akan dibayar secara tunai. Okey, semoga jelas. Dan tahniahlah kepada semua penerima yang dapat ni. Okey. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.